Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kali ini kita membuat bola di Illustrator dan Photoshop. Pertama kita file new, lalu kita bikin white nya 400 pixel, high nya 400 pixel, color mode nya RGB, screen nya 70 dppi. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita file place, kita pilih kulit bola, lalu kita klik brush, lalu kita pilih new symbol. Kita pilih grafik. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita delete gambar kulit bola dan kita membuat ellipse untuk membuat lingkaran. Warnanya kita pakai warna abu-abu. Setelah itu kita dari selection tool, arahkan cursor di ujung kiri lingkaran, lalu kita remove select tool. Setelah itu kita luruskan, kita tarik ujungnya agak lurus menjadi setengah lingkaran. Selanjutnya kita pilih efek 3D revolver, lalu position front dan nilai positifnya 90. Kita klik preview agar kelihatan seperti apa bentuk board. Kita pilih map art dan pilih simbol. Kulit bola tadi kita masukin, lalu kita pasang sehingga pas di ukuran, lalu setelah itu kita klik OK. Lalu kita pilih file, export, lalu kita ganti exportnya menjadi PSD. Setelah itu kita save. Sekarang kita beralih ke Photoshop. Kita buat layer baru, lalu kita tulis soccer dengan karakternya Shinji Blues. Kita beri spasi 2 antara S dan C nya. Kita Ctrl T untuk menyesuaikan bola dengan tulisan. Pilih layer bola, lalu kita pilih filter render lighting effect dan kita pilih blue omni. Dan kita atur sesuai pencahayaan yang kita dapatkan.
rubah warnanya menjadi putih. Lalu kita atur cahayanya. Lalu kita ctrl J di background. Setelah itu kita klik dua kali untuk layer style, lalu kita pilih pattern. Kita cari pattern yang rumput. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya kita ctrl T. Edit transform skew. Kita miringin rumputnya. Oke, kita tarik saja. Selesai, kita tekan enter. Selanjutnya kita bikin create new layer. Kita brush di bawah huruf dan bola agar seperti bayangan, agar kelihatan lebih real. Selesai, kita pilih filter blur, Gaussian blur, lalu kita atur agar buram. Kita pilih saja agar kelihatan lebih buram, dan selanjutnya opacity-nya kita turunin. Selesai, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.